Oke guys, selamat datang di video terbaru Brutopia ya guys. Ini udah lama aku nggak record, dan hari ini aku mau record untuk profitanku sekitar 4-5 hari ya. Anggap aja 5 hari lah, 5 hari profitanku cuy. Profit itu yang aku dapat dari macam-macam usaha di Brutopia, oke. Dan yang pertama itu yang pasti sih kui SSU dulu ya guys. Kita ambil word logs dari pending dulu guys. Ini udah 5 hari nggak di-collect deh. Sekitar 5 hari dan minggu lalu kita dapat 1 BGL, cuman itu sebelum harga SSU drop guys. Sekarang harga SSU sudah dropnya parah, jadi nggak sampai 80 DL sih. Ini sampai 40 malah. Ya udah langsung aja kita collect dari kui SSU ya. Penasaran juga aku 5 hari profitku berapa guys. Ayo play ambil. 25 oke lumayan. 160. Ya GBG ini aku beli 5 word locks, dijualnya 10 word locks. Ini masih laku BTW. GBG guys. Ghost Beacon. GIJ lumayan. Oke, 85 lumayan. 21 lumayan. 76. Nice. Lagi 116. Oke, nice. Bosku. Oke, mantap. 99 diamond locks, nice. Oke. 192. 11 diamond locks. 326. Oke, 14 diamond locks. 17 diamond locks. Oh. 1167. Nice. 31 diamond locks. 152. 3280. 48. Oke. Gak terlalu banyak kayak minggu lalu ya guys. Karena harga SSU itu bener-bener drop cuy. Serius, banyak yang ngemas SSU sekarang guys. Kalau kalian tahu ada banyak sekarang yang jual SSU itu. Udah 33 diamond locks, oke. Total 45 diamond locks. Itu tadi 11 diamond locks yang aku ambil ini. Itu dari teks jual room guys. Ada yang jual room. Nah aku dapat teks 30%. Itu dari 5 hari aja aku udah dapat 11 diamond locks dari teks jual room. 5 hari. Terus profit selanjutnya itu aku mau ambil profit dari World Buy Plus terbaruku. Itu sekitar 3 hari yang lalu aku beli guys, dan belum aku collect lagi. Aku penasaran dapat berapa guys. Kita ganti akun dulu ya teman-teman. Ganti akun dulu ke Victorio NL. Oke, welcome back. Nah ini udah di akun Victorio NL. Cuman diamond locksnya belum aku taruh dulu guys ya. Kita taruh dulu BGL dan diamond locksku biar bisa tahu dapat profit berapa sejak 3 hari yang lalu terakhir collect, terakhir ambil word locks. Terakhir ambil word locks itu waktu habis beli word. Nah itu ada WLS defending. Nah itu terakhir collect di hari itu sih. Dan itu udah 3 hari yang lalu guys. 3 hari yang lalu. Dan sekarang kita lihat berapa profitnya. Dari Bui Sandstone 3 hari. Oke, gak ada word locks ya. Nice. Bui Sandstone BTW ini real name ya guys. Kalau kalian tahu, itemnya Sandstone. Dan ini real name bro. Aku beli word ini harganya murah banget sih. Murah banget. Oke, mantap. Lagi. Nice. Oke, hampir 3 diamond locks. 4. 20. 12. 30. Wow. Oke.
Nice. 324. Eh btw, kemarin aku beli Bui Sandstone itu, owner sebelumnya itu cuman tahu item Sandstone itu cuman ini guys, yang manor-manor gini, 4 item baru ini. Owner sebelumnya gak tahu guys, makanya ownernya itu jualnya murah banget bro. Ownernya gak tahu ada item Sandstone yang baru kayak gini guys. Ini ada Manor House Sandstone, Manor House Sandstone Background, terus Manor House Sandstone Steps, dan satu lagi Sandstone Fireplace. Ada 4 item yang lumayan mahal ini menurutku. Dan ini udah laku. Satu ini aku jual 3 wordlocks guys. Laku bro. Nice banget. Kalau yang background belum ya. Okay. Yang steps ini jual laku. Ini aku beli 2 per 1 ini guys. 2 sampai 3 per 1 dijual 3 wordlocks. Mantap ini profitnya. Oke, enchant mantap. Satu word locks. 405 dalam 3 hari. Ya, 1 diamond locks clean per hari lah ya. Bisa dikatakan kayak gitu. Oke, nice. Terus guys, Victorio and Bell. Ambil dulu BGL kita. Ambil dulu BGL-nya. Ambil. Nice. Oh. 929, oke. Okay. Taruh dulu guys. Oh ya, ada satu yang belum aku ambil, bro. Bro. Di blok OX. Buat kalian yang nonton live streaming, itu harusnya tahu aku punya spot namanya Blok OX, guys. Dan aku taruh vending di situ yang dekat white door. Aku ada taruh vending di sini. Oke, ini udah sold. Ayo kita mulai ambil word locks-nya juga. Jadi profitku per 5 hari ini, guys. Aku kalau ambil word locks per 5 harian gitu ya, baru nyadar aku guys. Per 5 hari aku ambil. Nice, nice. Fire escape, nice. Oke, nice, nice, nice. Ini itemnya random sih yang aku taruh di sini guys. Pokoknya yang bisa profit aku taruh di vending. Beli murah, aku jual lumayan mahal di sini. Yoi guys. Nice. Terus, oke, 23. Nice. 479. Sabar, aku ada mau restock Sinoid dulu ya. 18, 16. Ini aku jual 13. Restocknya nanti aja deh. Oke, ambil lagi BGL-nya guys. Ambil BGL Retrieve. Sudah hampir 10 BGL. Oh ya BTW, pasti ada yang nanya. Ntar aku jual Bui Sandstone itu berapa? Aku mau cari profit tertinggi, jadi aku coba mau jual di 10 BGL guys. Kalau bisa sih. Walaupun butuh waktu berbulan-bulan gak apa-apa. Ditahan aja wordnya. Kita ke Quiescent Wish. Ambil Diamond Locks dari si Junior tadi. Tadi Junior ambil collect word locks ya. Kita ambil. Drop bro. Sabar. 45. Sebelas. Oke, nice.
9 BGL 79 word locks. Oke, itu mantap ya guys. Hampir 10 BGL lagi aku BGL-nya. Hampir 10 BGL. Dan buat total kekayaanku di Grotopia, aku udah gak tahu totalnya udah berapa guys. Males ngitung lagi aku guys. Serius. Kehabisan stun. Macplanku belum dijual ya. Dua Macplan ini belum dijual karena harga Macplan masih dimanipulasi-manipulasi guys. Aku masih ragu untuk jualnya. Palingan ya total kekayaanku di Grotopia itu sekarang, menurutku kalau Buisen Stone laku itu guys, terus aku bisa jual sekarang, itu bisa sampai 20 BGL guys kekayaanku di Grotopia. Kenapa Buisen Stone mahal? Itemnya ada banyak. Word Buisen Stone yang lain kayak plus S, Cell Sandstone nya itu ownernya udah quit atau enggak udah dibanned karena wordnya udah mati itu guys. Jadi ini Buisen Stone ini aku beli harganya murah banget. Tapi sebenarnya nilai worth-nya itu besar lah guys, besar. Ya guys ya, aku ketemu worth Buisen Stone ini. Thank you banget buat waktu itu yang message si Geisar guys. Dia message aku waktu worth ini dijual dan aku beli worth ini karena ada BGL yang nganggur. Ini udah hampir 10 BGL lagi sih guys. Dan next aku mau beli worth buy plus lagi. Cuman masih belum dibales sama ownernya. Nanti kalau udah fix, nanti aku coba record beli World Buy Plus yang terbaru lagi. Harganya lumayan mahal sih, 8 BGL guys. Aku gak mau sebut nama Buy Plusnya dulu karena nunggu jadi dulu deh. Semoga jadi, habis itu baru aku bisa upload video yang kayak gitu, beli Buy Plus yang terbaru guys. Oke, jadi profitku sekitar 5 hari itu berapa ya guys? 45 ditambahi 9 diamond locks, berarti sekitar 54-55 diamond locks per 5 hari. Sehari aku bisa dapat sekitar 10 diamond locks per hari teman-teman. Profitku dari vending ya. Jadi segitu dulu buat profit vendingku tiap 5 hari. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Dan ya, kedepannya aku mau bikin video lagi buat profitku perharinya. Dari dapat teks, dari apa lagi, jual beli room, terus dari ya yang lain-lain lah. Aku coba cari profit yang lain selain dari vending doang. Oke, jadi segitu dulu buat video profit dari vending machine ku setiap 5 hari. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Dan dikit lagi 60.000 subscribers. Ingat ya guys, 60.000 subscribers room tour, oke? Jadi buat yang belum subscribe, subscribe guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih semua yang sudah menonton. Victor Renel signing out. Bye bye guys. Dadah.